kepada Yang Mohamad Pengacara Majlis Pengerusi, Yang saya hormati Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional, Yang saya hormati Tan Sri Tok Guru, Presiden PAS, dan yang saya hormati Pundidan, Presiden MIPP. Bersama-sama dengan kita, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Dato' Sri Hamzah, semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, dan tidak melupai para hadirin-hadirat sekalian. Apa khabar? Alhamdulillah, bersyukur dengan semangat yang tinggi, dengan sehat, kita sokong Perikatan Nasional. Yang ini sesi yang lebih saya suka itu, Cai Chua de kewei tongzi men, da jia wan sang hao. Yang ini cantik lah, orang Melayu jawab bahasa Cina pula. Sagu dere, sagu dere, wanakam, wanakam. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini ucapkan ribuan terima kasih kepada jentera-jentera kita kerana sudah berusaha selama 12 hari memenangkan Perikatan Nasional, memenangkan calon Perikatan Nasional. Bagilah satu tepukan yang gemuruh bagi kepada jentera-jentera kita. Terima kasih. Memang 2 hari lagi. Oleh itu saya mintalah semua jentera-jentera tahan sikit lagi. Ada 2 hari lagi kita mesti berusaha kerana ini adalah penting. Seperti saya katakan, BRK Sungai Bakap itu sangat penting. Walaupun dia tidak akan tukar kerajaan persekutuan, walaupun dia tidak akan tukar kerajaan negeri Pulau Pinang, tetapi ini adalah satu PRK yang penting untuk menunjukkan ketidakpuas hati rakyat, terutamanya rakyat pengundi-pengundi di Sungai Bakap. Oleh itu anda katakan, jika mereka kalah, itu Pakatan Harapan calon kalah, untuk apa? Dia akan kemungkinan besar memberikan jawatan GLC. Tetapi jika Perikatan Nasional kalah, kita akan hilang suara pembangkang di Pulau Pinang. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memastikan kemenangan Perikatan Nasional boleh atau tidak? Memenangkan calon kita boleh atau tidak? Memang sekarang bukanlah isu mengenai calon kita dengan calon mereka. Ini bukan isu PAS dengan PKR, dan bukan juga isu bahawa Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Ini adalah isu rakyat dengan kerajaan yang kejam. Oleh itu kita mesti menang, betul atau tidak? Biasanya PRK, PRN ada lagu kan? Ada lagu kan? Saya nak memperkenalkan satu lagu raya yang popular. Popular sampai Indonesia, Jepun, Korea pun tahu. Yang saya kata ini lagu sesuai untuk kerajaan Anwar Ibrahim. Tahu tak apa lagu itu? Pernahkah dengar lagu Alamak? Tahukah nyanyi lagu Alamak? Alamak, 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 alamak. Lagu apa? Raya lagi. Eh, tak tahu ke lagu ini? Tahu. Bolehkah kita bernyanyi bersama-sama? Tapi ada 2 peraturan mesti ingatlah. Peraturan yang pertama, kamu hanya boleh nyanyi perkataan alamak saja. Boleh. Yang lain jangan ikutlah, alamat saja. Yang apa, peraturan yang kedua, kita guna giliran. Giliran itu bila you alamat, selepas you alamat dan giliran saya alamatlah, boleh. Dan lepas saya alamat dan lepas you alamat boleh. Susah tapi kita cubalah. Apabila saya angkat tangan,
You nyanyi alamak, boleh? Boleh ya. Alamak. 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 Cukai naik lagi. SST lagi. Harga naik lagi. Rakyat susah lagi. Memanglah alamak lah kita kata. Ya cukup, hari ini bukan untuk nyanyi. Tetapi lah, ya ini nyanyi sangat sesuai untuk kerajaan Madani ini kerana rakyat sangat susah. Tapi saya nak tambah lagi, bukan kita katakan alamak, kerajaan Anwar Ibrahim gagal lagi. Memang kita sudah tahu Anwar Ibrahim gagal. Dan kita sudah tahu bahawa tadi ada banyak penceramah-penceramah mengatakan harga naik, rakyat susah, ini memang kita sudah tahu. Tambahan pula, saya nak ambil kesempatan ini mengatakan selain daripada semua harga naik, semua naik, gaji tak naik, semua naik, hanya ringgit di line bill apa turun saja. Yang satu isu adalah alamak. Ay, belum mula dia kata 3 minit lagi yo. Dua minit. Satu isu yang nak katakan penting itu ialah kebebasan media merosot daripada 73 sampai ke 107. Oleh itulah kita tahu bahawa Perikatan Nasional kita memang hebat dalam TikTok. TikTok itu memang diturunkan di Malaysia saja diturunkan sebanyak 6,231. Untuk maklumat saudara-saudari, ini adalah yang tertinggi sekali di dunia ini. Di dunia ini, hanya arahan daripada kerajaan yang kejam, kerajaan Madani, kerajaan Anwar Ibrahim, turunkan TikTok ada sebanyak 1,862 saudara-saudari. Ya, kita tekanlah Indonesia yang di belakang kita itu. Dia hanya turunkan TikTok mereka sebanyak 300 saja. Kita 6,000, dia 300 saja. Inilah kita kata alamak lah. Ini kerajaan yang sangat gagal lah. Tapi kerana apa? Kita katakan masa yang tak cukup. Saya nak katakan bahawa taktik yang kotor sudah bermula oleh Pakatan Harapan di Sungai Bakau. Apa yang dia kata, apa yang dia janji itu tidak bikin. Seperti yang nampak, baru-baru saja yang nampak satu banner yang besar. Satu banner yang besar letak di Sungai Bakau itu. Dia kata apa? Di bahasa Malaysia, dia kata perpaduan demi Sungai Bakau. Ini bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bahasa Cina dia kata apa? Ji jie li cao. Apa maksud? Biar. Dia kata tolak gelombang hijau. Ini Pakatan Harapan. Di depan orang Melayu, dia nak Melayu lebih daripada bersatu. Di depan orang Muslim, dia nak lebih Islam daripada PAS. Tetapi di depan orang Cina, dia kata tolak gelombang hijau pula. Oleh itulah katakan kerajaan ini bolehkah kita sokong? Tak boleh, memang tak boleh. Tapi saya percaya bahawa kita berdiri dekat sini penuh semangat, rasa tanggungjawab ialah telah menyampaikan satu mesej yang jelas, yang penting pada malam ini. BRK Sungai Bakau itu sangat penting. Seperti saya katakan, bukan pertandingan di antara politik. Ini adalah peluang untuk kita menentukan masa depan kita melalui menunjukkan ketidakpuas hati rakyat hari ini. Dan saya percayalah dengan kekuatan kita bersama, kita kekalkan Sungai Bakau boleh atau tidak? Kita menangkan Perikatan Nasional boleh atau tidak? Kita menjadilah Abang Habibin, kita menjadi YB Sungai Bakau tidak lama lagi. Marilah kita bersama-sama semangat yang tinggi, komitmen yang kukuh untuk negara kita, negeri kita dan Sungai Bakau hidup.
Perikatan Nasional. Perikatan Sungai Bakar. Sekian saja, terima kasih. Nanti welcome, sisi dajah.